السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kembali kita duduk di masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dari duduknya kita di majlis yang mulia ini pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan yang mulia ini, kita memasuki kisah tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102. Di ayat 101 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Ketika telah datang kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Yahudi, ketika telah datang kepada mereka seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal ladhina utul kitab, maka sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ayat 102 Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. "Wa ma kafara Sulaimanu." Sulaiman tidak kafir. "Walakinna syayatina kafaru." Tetapi setan-setan itulah yang kafir. "Yu'allimuna an-nasa as-sihra." Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, kepada Harut dan Marut, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur." Keduanya tidaklah mengajarkan siapapun sampai berkata atau sebelum berkata, "Sesungguhnya kami adalah cobaan bagi kalian. Janganlah kalian kufur. Janganlah kalian
kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Dan mereka itu tidak membahayakan siapapun, tidak memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka sudah tahu bagi siapa orang yang membelinya, maksudnya mempelajari sihir, menggunakan sihir, ia tidak ada bagian di akhirat kelak. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Buruklah perbuatan sihir yang mereka dengannya itu menjual diri mereka. Law kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Di surat Al-Baqarah ini, wanya Allah menyatakan, Allah menghabarkan pada kita bahwa orang-orang Yahudi meninggalkan apa? Al-Haq. Meninggalkan kebenaran. Ya. Dan mengikuti kebatilan. Dan di ayat yang kita baca, sangat erat kaitannya, hubungannya antara sihir dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ma'ruf sihir dan Yahudi, Yahudi dan sihir. Ya. Al-Yahud tarakul haqqa alladhi ja'at bihi at-Taurah wa ja'a bihi al-Qur'an wa ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وَاتَّبَعُوا السِّحْرَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Jadi mereka orang-orang Yahud meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh kitab suci mereka sendiri, kitab Taurat, dan mereka meninggalkan kebenaran apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengikuti sihir, ya, yeah. Sihir yang dibawa oleh syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. Dan Syekh menjelaskan di sini, ikhwan Allah, menyaikan, mereka mengikuti syaitan, mengikuti sihir, kemudian mereka nisbatkan sihir ini kepada Nabi Sulaiman dengan dusta. Padahal Nabi Sulaiman berlepas diri dari kekafiran, dari sihir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa mereka itu mengikuti syaitan. Nabi Sulaiman tidak kafir. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Allah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman berlepas diri dari sihir dan dari kekafiran. Ya. Nah, jadi penisbatan orang-orang Yahudi sihir itu kepada Nabi Allah Sulaiman, ini penisbatan yang dusta. Ya. Hunaka irtibatun wasiqun bainas sihri wasyayatin. Jadi di sana ada kaitan yang sangat erat antara sihir dan syaitan. Ya. Karena sihir wasilah min wasail syayatin fi istihwa'i nas wa igwa'ihim wa qiyadatihim wa ta'thir fihim. Jadi sihir ini merupakan wasilah, sarana, dari sarana-sarannya syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Dan
syaitan disebutkan di sini ada dua jenis. Yang pertama syaitan dari kalangan jin, yang kedua syaitan dari kalangan manusia. Ya. Jadi syaitan yang pertama huwa syaitinul jin, syaitan-syaitan jin yang kita tidak lihat. Yang kedua syaitan dari kalangan manusia. Ya. Siapa mereka? Humul kafirun. Mereka orang-orang kafir. Alladzina yasta'inu bihim syayatin al-jin. Ya, mereka minta tolong kepada setan-setan jin. Nah, pemukanya siapa di sini? Orang-orang Yahudi. Allah sebutkan di Al-Quran. Ya. Karena mereka paling banyak gunakan syaitan. Nah, tentang penisbatan atau isbat sihir, manusia terbagi tiga kelompok. Ada yang mengingkari, ada yang gulu, ada yang pertengahan. Yang mengingkari orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak mengakui, tidak meyakini ada sihir. Ya. Ada yang gulu. Gulu itu gimana? Tarafun asbatus sihra wa amanu biwujudis sihri was sahara. Walakinnahum ghalaw fi dhalik hatta dhannu anna as-sahir yastati'u bi sihrihi an yadur man syaa wa yanfa' man syaa man yasha'. Jadi ada sekelompok manusia percaya ada sihir tapi berlebihan, sampai mengira atau meyakini bahwa sihir dan tukang sihir itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Wa hadza dhalal, ini merupakan kesesatan. Ya. Karena kita yakin yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah semata. Adapun tukang sihir tidak bisa. Ya. Kemudian yang pertengahan, dan ini yang benar, alladzina asbatus sihra wa taqadu biwujudi as-sihri was-sahara. Jadi orang-orang yang yakin ada sihir itu ada. Tukang-tukang sihir juga ada. Hatta sampai zaman sekarang ada. Ya. Wa annahum la yastati'una an yaf'alu syai'an illa bi idznillah. Tetapi mereka tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Mereka sama sekali tidak bisa mencelakakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Ya. Nah, dalil tentang adanya sihir banyak di Quran dan di Sunnah juga. Di Al-Quran di antara ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 102. Allah jelaskan ada sihir. Ya. Kemudian dalil tentang adanya sihir dari Sunnah banyak. Di antaranya hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun. Rasulullah sallallahu pernah disihir oleh seorang Yahudi. Min Yahudi Bani Zuraiq. Dari Yahudi kalangan Bani Zuraiq. Namanya kata beliau Labid Ibnul A'sam. Namanya Labid bin A'sam. Jadi yang mensihir Nabi SAW itu Yahudi. Sejak zaman dahulu Yahudi suka nyihir orang. Main-main dengan sihir. Ya. Sampai Nabi Muhammad SAW disihir. Yang nyihirnya adalah namanya siapa? Labid bin Al-A'sam. Qalat Aisyah berkata, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu asy-syai'a wa ma yaf'alu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhayalkan beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Hatta idza kana dzaata yaumin aw dzaata laila. Ya. Sehingga pada suatu hari atau suatu malam da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa da'a, Rasul berdoa. Kemudian berdoa, ya. Kemudian Rasul berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fi?" Apakah anti tahu
bahwa Allah telah menghabarkan padaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir. Ya. Nah, di situ ikhwan yang Allah muliakan, dihabarkan di hadis ini potongan hadis. Di hadis itu Rasul didatangi dengan dua malaikat. Ya, di kepala dan kakinya. Ya, dihabarkan siapa yang nyihirnya. Kemudian dikasih tahu dengan benda apa. Ya. Dengan rontokan rambut dari sisir. Ya. Kemudian dari kulit kurma. Ya. Dalaman kurma itu. Kemudian dikasih tahu di sebuah sumur. Dan sumurnya mengerikan. Kemudian sumurnya akhirnya ditimbun. Ya. Ini itu jahatnya orang Yahudi. Jadi Yahudi menggunakan syaitan untuk menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sihir itu ada. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Di antaranya Rasul sebut apa? Sihir. Jadi sihir itu salah satu dari yang membinasakan. Tapi na'udzubillah, banyak orang atau anak muda yang belajar sihir, bangga dengan sihir. Sihir ini akan menyeret orang ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ya. Banyak orang ingin sakti. Ya. Pengen jadi sakti. Manfaat enggak ingin jadi sakti? Enggak manfaat. Ya. Yang manfaat itu jadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu bahagia dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala kasih bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa disiapkan surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu disiapkan apa? Mafaza, tempat kesuksesan, tempat fauz. Maknanya apa? Al jannah, surga. Orang sakti disiapkan apa? Kalau saktinya disebabkan karena sihir, masuknya kemana dia? Diancam api neraka. Karena di ayat 102 yang kita baca, tukang sihir itu kafir. Belajar sihir itu merupakan jenis kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, "Zahaba ahlus sunnah ila anna as-sihra thabitun wa lahu haqiqah." Jadi sihir itu sabit, ada, ya. Nah, juga Imam Nawawi mengatakan demikian. Idzan as-sihru kufrun was-sahiru kafir. Sihir itu merupakan kekafiran, tukang sihir itu kafir, ya. Dalilnya sudah kita baca. Dari ayat yang kita baca, tukang sihir itu kafir, ya. Itu dengan beberapa hal. Yang pertama, nafyuha lis-sihri an Sulaiman bihadhihi al-ibara wa ma kafara Sulaiman. Jadi Allah menafikan sihir dari Nabi Sulaiman dengan ungkapan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, ya. Sulaiman tidak melakukan sihir. Ya. Wal ayatu indama nafat as-sihra an Sulaiman nafat anhu al-kufra. Wa hadha yadullu ala at-talazumi baina as-sihri wal-kufri wal-irtibatul wathiqu bainahuma. Ayat ini ketika menafikan sihir dari Sulaiman, ya, dan Allah menafikan bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir, ini menunjukkan adanya talazum, adanya kelaziman antara sihir dan kekafiran.
ya. Wal irtibat al wasiq bainahuma, adanya kaitan yang sangat kuat antara sihir dan kekafiran. Makanya bahaya, ya, bahaya belajar sihir, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan belajar sihir hukumnya haram. Ilmu yang haram untuk dipelajari adalah sihir. Ini yang pertama. Yang kedua, isbatul kufri lisyayatini hala ta'limihim as-sihra linnas. Ayat ini menetapkan kekufurannya syaitan. Jadi syaitan-syaitan itu kafir ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Akan tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi syaitan, kata ulama, asyayatinu qad kafaru li'annahum allamun nasa sihra. Syaitan-syaitan itu kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Yang ketiga, ja'a tahdhiru al-malakain. Di ayat ini, ayat 102 dalam surat Al-Baqarah ini, ada peringatan dua malaikat. Malaikat yang disebutkan oleh Allah, Harut dan Marut. Dua malaikat yang Allah perintahkan turun ke bumi untuk menjadi ujian bagi manusia. Ya. Yeah. Nah, malaikat itu berkata, Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Keduanya tidaklah mengajarkan kepada siapapun sebelum mengucapkan, sesungguhnya kami berdua ini cobaan bagi kalian, jangan kalian kufur. Ini menunjukkan belajar sihir kufur. Ya, belajar sihir kekufuran. Nah. Nah, ketika Allah menafikan sihir dari Sulaiman, menafikan dari Sulaiman kekufuran, ya. Dan kedua malaikat tadi ketika mau mengajarkan sihir sebagai ujian hakikat sihir supaya manusia tahu ini ujian, jangan kafir. Ini menunjukkan tentang kafirnya sihir. Dan Rasul kita SAW menganggap sihir itu sebuah kekafiran. Ya. Wa yu'tabaru man saddaqa al-arraf wal kahin kafiran. Juga menganggap orang yang membenarkan ramal dan dukun adalah orang apa? Kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, ya, orang pinter, kemudian membenarkan apa ucapannya, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan sihir ini kufur. Dan hukum tukang sihir dalam syariat Islam adalah al-qatl, yakni dibunuh, ya. Al-qatl. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu arsala ila al-amsar, dia memberikan surat kepada, yakni ke kota-kota, ke gubernur-gubernurnya. Beliau berkata, aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, bunuhlah setiap penyihir, baik itu laki-laki atau wanita. Ya, tukang sihir. Faqatalu thalatha sawahir. Kemudian mereka menghukum bunuh 3 tukang sihir. Dan Hafsah juga pernah disihir oleh seorang wanita. Nah, kemudian wanita tersebut
hukum bunuh. Ya. Dan Jundab radhiyallahu an pernah berkata, hadus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Waqala al-Imam Malik, Imam Malik berkata, ara an yuqtal as-sahir. Aku berpendapat tukang sihir itu harus dibunuh. Waqala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar, tahu Ibnu Hajar? Ma'ruf ya. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala berkata, as-sahir hukmuhu qaz-zindiq yuqtalu haddan. Ibnu Hajar berkata, tukang sihir itu hukumnya seperti zindiq. Hadnya dibunuh. Ini perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian sihir ada dua. As-sihir ada dua. Yang pertama sihru takhayyul. Yang kedua sihrun sihru tafriq. Sihir khayal. Ya. Yang kedua sihir tafriq. Sihir takhayul itu Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a, surat Thaha ayat 66. Ya, dihayalkan. Ya. Dari sihir mereka seakan-akan ular itu hidup, merayap. Ini ketika tukang-tukang sihir berhadapan dengan Musa dan Harun. Ya. Ini namanya sihir takhayul. Kemudian sihir tafriq. Sihir tafriq ini memisah antara suami dengan istri. Ya, namanya sihir tafriq. Yufariqu as-sahir bihi bainal mar wa zawjihi. Jadi di surat Al-Baqarah 102 Allah sebutkan tentang sihir tafriq. Tapi kalau kita lihat tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masuk ke dalamnya sihir ataf, elet. Itu termasuk sihir. Ya. Jadi yang gunakan pelet segera bertobat. Ya. Ini enggak boleh, haram. Hatta walau dengan bacaan Quran. Itu cuma bumbu doang. Ya, kemudian ada mantra-mantra tertentu. Jaran goyang, semar mesem, ya. Arjuna ireng. Nah, ini haram ini. Ya tidak. Jadi supaya orang kepelet. Nanti tiba-tiba wanita senang sama lelaki. Ya, kesengsem. Seperti embe atau embe. Di belakangnya atau dibawa sama ya kata ulama seperti embe kambing ngikutin apa? Penggembalanya. Ngeri, ya. Nah itu, ini namanya sihir pelet. Hukumnya halal apa haram? Haram, ya. Dan lebih parah lagi sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya. Allah sebutkan di sini di surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Hubungan yang paling erat di antara hubungan manusia adalah hubungan suami istri. Ya tidak? Perbuatan yang paling jahat adalah perbuatan yang merusak hubungan suami istri. Di antaranya sihir ini. Sihir. Yufarriqun, mereka memisahkan antara suami dengan istrinya. Hubungan yang paling erat suami istri. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini. Jadi tidak boleh memisahkan suami dan istri.
hukumnya sangat besar di sisi Allah. Jadinya sihir. Di antaranya yang memisahkan suami istri apa tuh contohnya? Siapa yang tahu? Tahbib. Tahu tahbib? Seorang laki-laki bilang ke istri orang, dia senang sama istri orang, kemudian memisahkan istrinya dengan suaminya. Kemudian dia nikahi. Ini haram ini. Ya, ini laki-laki yang bejat. Di antaranya ada seorang laki-laki yang bejat. Itu bilang ke istri orang, gimana kabar anti? Ya, ini banyak begini nih. Gimana kabar anti? Anti bahagia enggak dengan suami anti? Hidupnya enak enggak? Kemudian ditanya, dikorek-korek. Ya, kalau dia bilang, saya yang kurang bahagia, wah sudah. Dimangsa nih, sama serigala ompong ini. Ya, dibahaya. Dan ada yang seperti ini, ada tidak? Padahal nanti kalau dia nikah sama laki-laki ini, belum tentu baik juga. Ya tidak? Ini jangan sampai laki-laki melakukan seperti ini kepada istri orang. Haram hukumnya. Ya? Hukumnya haram. Begitu juga ada seorang dai atau ustaz. Ya? Kalau ditanya sama perempuan, dia punya suami, ya, kemudian ada masalah, jangan terima. Jangan apa? Jangan terima kecuali kalau wanita itu membawa suaminya. Paham tidak? Karena biasanya perempuan, kemudian dia punya masalah, ingin cari solusi, kemudian dapat orang dianggap baik, kemudian lihat ya, dai dan banyak terfitnah. Awalnya nasihat, kemudian jadi hubungan. Kemudian jadi cerai sama suaminya. Dinikahin sama si fulan ini. Kacau tidak? Kacau. Bagus tidak? Tidak bagus. Buruk tidak? Perbuatan ini buruk tidak? Saya tanya buruk tidak? Tidak buruk, buruk sekali. Ya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini kata ulama. Anda baca penjelasan Syekh Utsaimin, Masya Allah. Dia luar biasa. Jadi hati-hati. Juga perempuan, kalau ada laki-laki yang bejat yang nanya begitu, laki-laki bejat nanya kepada istri orang, hidup kamu bahagia enggak sama suami kamu? Ini laki-laki bejat. Ya, apa urusan ente sama dia? Gitu mestinya. Ya tidak? Nah. Istri orang di SMS. Boleh tidak? Tidak boleh, haram. Nah. Jadi sihir kata ulama di sini, kata Syekh Abu Islam ada berapa? Ada dua. Ada sihir apa? Takhayul, dan ada sihir apa? Tafriq. Sihir takhayul, ada sihir tafriq. Ya. Tapi i'lamu, ketahuilah, annas-sihra, bahwa sihir, was-sahira, dan tukang sihir, la yastati'u abadan an yadurra ahadan illa bi'idznillah. Tidak sanggup selamanya memudaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya. Dan mereka tidak memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah. Di ayat ini ada dua malaikat namanya Harut dan Marut. Kita lihat penjelasan dari Syekh rahimahullah.
Jadi kisah Harut wa Marut lam yunqal ilayna syai'un minha bisanadin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'dhamu ma ja'a fi kisatihima innama huwa minal israiliyyati allati raddaha al-alama'ul muhaqqikun. Wa rafaduha wa abtaluha min nahiyatis sanadi wa min nahiyatil ma'na. Jadi kisah Harut dan Marut ya tidak ternukilkan kepada kita kisah yang dengan sanad yang sahih dari Rasulullah alaihi wasallam. Jadi globalnya kebanyakannya kisah tentang Harut dan Marut ini dari kisah Israiliyat. Dari kisah apa? Israiliyat yang telah dibantah oleh ulama ahli tahqiq dan mereka menolaknya dari sisi sanad dan dari sisi maknanya. Jadi kebanyakan kisah Harut dan Marut itu begitu. Kisahnya Israiliyat, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah setelah menurunkan kisah-kisah tentang Harut dan Marut, beliau berkata, "Wa hasiluha raji'un fi tafsiliha ila akhbari Bani Israil." Jadi kesimpulannya, kisah-kisah itu tersebut, kisah-kisah yang disebutkan itu kembali kepada khobar Bani Israil, ya. "Idh laysa fiha haditsun marfu'un sahihun muttasilul isnadi illa shadiqil masduqil ma'sum." Tidak ada hadis, satu hadis pun, hadis yang marfu', yang sahih, yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada as-shadiq al-masduq al ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa, ya. Wa zahiru siyaq al-Qur'an ijmalul qissati min ghairi bastin wala itnab. Zahir siyaq, jadi siyaq al-Qur'an Allah menyebutkan di ayat ini cuma apa, global saja, ya, global, tidak berpanjang-panjang. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ. Dan kita wajib beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah lebih mengetahui tentang hakikat keadaannya. Ini kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Harut dan Marut, ya sudah, kita patokannya Quran saja. Al-Quran, sesuai dengan apa yang Allah habarkan. Di sini disebutkan, yusyirul Quran, Al-Quran mengisyaratkan, annallaha ta'ala, annallaha subhanahu wa ta'ala ikhtara malakaini min malaikatihi. Jadi Allah memilih dua malaikat, ya. Yang namanya salah satunya Harut, nama yang lainnya Marut. Kemudian ahbathahuma fi madinati Babil. Kemudian Allah turunkan ke bumi, diturunkannya di negeri namanya Babil. Dikenalnya Babilonia. Di mana dia? Wa hiya madinatun ma'rufatun fil Iraq. Ini adanya di Irak. Ya. Wa yabdu anna li mahammatihima allati ursila li ajliha fi Babil silah bisihri. Wa minal ma'ruf anna sihra kana muntashiran fi Babil. Wa la'allahu intashara fiha ala aidil yahud. Fa anna sihra murtabitun bil yahud irtibatan mubashiran. Jadi begitu. Tugasnya, tugas dari malaikat Harut dan Marut ini, ya, itu ada hubungannya dengan sihir. Dan sesuatu yang ma'ruf, sihir itu berkembang. Sihir itu tersebar di negeri Babilonia, ya. Dan yang menyebarkannya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya peran yang besar dalam menyebarkan sihir di Babilonia ini, ya. Harut wa Marut, Anda bacakan keterangan beliau ya, supaya tidak kesana kemari. Harut wa Marut, Harut dan Marut ini, kana yu'allimanin nasa sihra
biiznin minallah. Mengajarkan sihir kepada manusia dengan izin siapa? Allah. Likashfi haqiqatihi wa tahdhirin nasi minhu. Ini tujuannya. Untuk membuka hakikat sihir dan sekaligus untuk memperingati manusia dari sihir. Itu maksudnya. Allah utus dua malaikat, Harut dan Marut, ke bumi, ya, ke Babilonia, yang sihir itu berkembang dan tersebar di situ. Tujuannya apa? Likashfi haqiqati as-sihir wa tahdhiri nas minhu. Untuk membongkar hakikat sihir dan memperingati manusia dari sihir. La liyata'allamuhu wa yumarisuhu wa ya'malu bihi. Bukan untuk dipelajari, bukan untuk digunakan, diamalkan, bukan. Oleh karena itu, tidaklah keduanya mengajarkan sihir, melainkan mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini sebagai ujian. Ya, jangan kufur. Ay fala ta'mal bisihri, wala tumaris fatakfuru bidhalik. Jangan lakukan sihir. Maksudnya begitu. Ya. Niscaya kamu akan nanti kafir. Kamu nanti kafir. Nah ini wa ba'dan intahat muhimmatu atau mahammatul malakain Harut wa Marut fi Babil su'ada ila as-sama' malakain karimain kama nazala minha malakain karimain. Ketika tugasnya selesai, dua malaikat ini naik ke langit lagi. Ya. Malaikat yang mulia, dua malaikat yang mulia. Sebagaimana turun ke bumi juga merupakan dua malaikat yang mulia. Ini maksudnya. Walakin ahla Babil, akan tetapi penduduk Babilonia, lam ya'khudhu binasihatil malakainil karimain. Tidak mengambil nasihat dua malaikat yang mulia ini. Bal laqad istaghallu ma ta'allamuhu minasihri fis syarri wal fasad. Tapi mereka menggunakannya untuk kerusakan. Dalam keburukan. Ya. Fasaru yumarisuna sihra wa yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi mereka gunakan sihir, diantaranya dengan sihir itu memisahkan antara suami dari istrinya. Ya, wal'iyadzubillah. Ini tentunya sangat buruk, oleh karena itu Allah celak. Ya. Allah celak mereka. Allah berfirman, وَيَتَعَلَّمُنَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka belajar sesuatu yang memudaratkan mereka, ya, dan mereka tidak belajar sesuatu yang manfaat untuk mereka. Bisa jadi ada pertanyaan, kata Syekh. Ada pertanyaan di benak. Kaifa tu'allimul malaikatu sihra? Bagaimana malaikat mengajarkan sihir? Ya tidak. Wallahu azza wa jalla yaqulu fi wasfihim, Allah berfirman tentang sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak memaksiati Allah, tidak memaksiati perintah Allah. Mereka melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya gimana? Al malakan Harut wa Marut lam ya'si rabbahuma hatta fi dhalik. Jadi dua malaikat ini tidak memaksiati Allah. Hatta fi dhalik, hatta sampai urusan sihir. Fa innahuma qad nazala fi ardi Babil bi amri min Allah. Keduanya turun di negeri Babil dengan perintah Allah. Wa kana yu'allimani an-nas as-sihra. Keduanya mengajarkan manusia sihir. Li yufarriqun nas baina as-sihri alladhi huwa min fi'li syayatinil insi wal jin wa baina mu'jizatil anbiya. Untuk supaya manusia itu bisa membedakan antara sihir. Sihir ini perbuatan syaitan dari kalangan jin dan manusia dengan mukjizatnya para nabi. Ini kata Syekh. Ngajari sihir supaya tahu ini sihir, ini mukjizat nih, benar dari Allah. Gitu ya. Walidzalika kana yaqulani lin-nas nasihaini lahum innama nahnu fitnatun fala takfur. Oleh karena itu keduanya bilang kepada manusia, menasihati, kami ini ujian. Janganlah kalian
kufur, ya. Nah, seperti itu ikhwan yang Allah menjadikan. Ana kira cukup ini pembahasannya, ada sedikit lebih, cuma saya kira cukup sampai sini, ya. Dan kalau ingin tahu fawaid banyak sekali disebutkan sama Syekh Utsaimin, ada di Ahkamil Qur'anil Karim. Itu belasan faedah. Belasan faedah dari surat Al-Baqarah ayat 102 ini. Itu bagus sekali. Ya, antum bisa baca, ya. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, surat apa? Al-Baqarah ayat 102. Itu banyak faedah yang bisa kita ambil. Dan ana tadi mau bacakan tapi enggak cukup waktunya. Ya. Sudah masuk Isya, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.